Hey gengs, balik lagi sama gue di Daily Music Underground. Di video kali ini gue mau membahas Bad Religion, band dengan logo yang kontroversi dan lirik mereka yang sangat kritis. Gak perlu lama-lama lagi, kita akan bahas band yang satu ini. Check this out. Bad Religion dibentuk di pinggir utara Los Angeles pada tahun 1980, terdiri dari gitaris Brad Gerwitz, vokalis Greg Garvin, bassist Jay Bentley, dan drummer J.G. Stroud. Gerwitz mendirikan perusahaan rekamannya sendiri bernama Epitaph Record untuk merilis rekaman band, self-title mereka, dan rekaman full like pertama mereka. Lalu Pete Finstone menggantikan J.G. Stroud sebagai drummer. Pada tahun 1982, mereka merilis album pertama mereka yang bertajuk How Could Hell Be Any Worse. Album tersebut menarik perhatian mereka di kancah hardcore punk nasional Amerika. Setelah dirilis, line-up grup mereka berubah saat bassist Paul DeDonna dan drummer Davey Goldman bergabung dengan mereka. Formasi ini menghasilkan album Into the Unknown pada tahun 1983, sebuah album yang mengungkapkan bahwa minat mereka pada rock progresif dan menampilkan karya keyboard yang ekstensif. Album baru mereka terbukti sangat kontroversi di kalangan penggemar mereka. Sementara itu, barisan band ini sedang mengalami perombakan lagi. Gerwitz harus mengambil cuti di tahun 1984 untuk pulih dari berbagai masalah penyalahgunaan narkoba dan hanya meninggalkan Garvin satu-satunya anggota asli mereka. Selain Garvin, inkarnasi band ini di tahun 1984 menampilkan gitaris Greg Hudson, bassist Tim Gallegos, dan drummer kembali Pete Famstone. Rilisan Bad Religion berikutnya merilis EP Back to the Now yang lebih keras dan lebih punker untuk memulihkan kepercayaan di antara penggemar mereka. Setelah dirilis, band ini absen selama 3 tahun. Ketika Bad Religion kembali pada tahun 1987, band ini menampilkan Gerwitz, Garvin, Bentley, Hudson, dan Finstone. Pada tahun 1988, mereka merilis album yang bertajuk Suffer, sebuah rekaman yang membangun kembali band tersebut sebagai pemain termuka di skena punk hardcore Amerika. Kemudian, mereka kembali merilis album yang bertajuk No Control di tahun 1989, Against the Grain di tahun 1990, dan The Generator di tahun 1992. Lalu pada tahun 1993, mereka juga kembali merilis album yang bertajuk Recipe for Head. There's an old man on a city bus holding a candy cane, and it isn't even Christmas. There's an imp clinging to his overweight mother in the cold as they go to shop for cigarettes. A height, and I guess it struck a nerve, like a barren winter day, or a patch of unburned green. I guess it struck a nerve. I had to close my eyes. Penggemar mereka menjadi salah satu yang terbesar di punk Amerika. Kedua faktor ini berkontribusi untuk Bad Religion menandatangani kontrak dengan label besar bernama Atlantic Records. Recipe for Head awalnya dirilis di Epitaph Records, namun kemudian dirilis ulang dengan Atlantic Records. Lalu, di tahun 1994, mereka kembali merilis album yang bertajuk Stranger Than Fiction.
Album ini merupakan album terakhir Gruitz bersama Bad Religion. Sebelum perilisan Stranger Dead Fiction, Epitaph meraih sukses yang tak terduga dengan album Smash milik The Offspring, menyebabkan Gruitz menghabiskan lebih banyak waktu di label tersebut. Laporan juga mengindikasi bahwa ia tidak senang dengan kontrak major label Bad Religion. Grup ini menggantikan Gruitz pada veteran hardcore Brian Baker untuk tur pendukung mereka, yang terbukti menjadi salah satu tur tersukses mereka. Bad Religion merilis album major label kedua mereka, The Grey Race, pada awal tahun 1996, namun tidak mencapai hasil yang sama dengan pendahulunya. Album No Substance menyusul pada tahun 1998, dan 2 tahun kemudian, band ini kembali merilis album yang bertajuk The New America. Do you know the cost of future misery? Yeah, just a step away from realizing. Meskipun album ini menampilkan karya terbaik Bad Religion selama bertahun-tahun, Atlantic memutuskan kontrak dengan Bad Religion dan mereka kembali ke Epitaph Records. Pada musim panas 2001, Gruitz bergabung kembali dengan formasi setelah absen selama 6 tahun, dan grup ini mulai mengerjakan album. Pada bulan Februari tahun 2002, mereka kembali merilis album yang bertajuk The Process of Belief dan dipuji secara luas karena kalibrasi ulang poros Grafin dan Gruitz. Father, can you hear me? Curse the day that I was born. Let me take you to the hurting ground. Trample down between a prideful father and his son. Proyek Bad Religion selanjutnya adalah remastering dan penerbitan katalog awal mereka. Piringan Hitam mulai muncul pada bulan April 2004 dengan merilis Generator dan How Cold Hell Be Any Worse yang sebelumnya merupakan rilisan awal band ini. Keduanya sepenuhnya diremaster, seperti halnya pemenerbitan ulang Suffer, No Control, dan Against the Grain. Bad Religion kemudian kembali merilis album pada bulan Juni tahun 2004 yang bertajuk The Empire Strikes First, sebuah album dengan penuh kritikan yang mencerminkan gelombang kemarahan pembengkangan dalam komunitas musik punk dan indie terhadap kebijakan pemerintah. Pada tahun 2007, mereka kembali merilis album yang bertajuk New Maps of Hell. Di album ini, mereka melanjutkan jalur ketidakpuasan dan mencerca apa yang dilihat oleh band ini sebagai sikap apatis yang merajalela dalam menghadapi krisis global. Bertepatan dengan ulang tahun ke-30 Bad Religion pada tahun 2009, para anggota band mengumumkan bahwa mereka akan masuk studio untuk merekam album ke studio 15 mereka. Berjudul The Descent of Man, album ini dirilis pada tahun 2010. Setelah itu, rumor beredar bahwa band ini akan bubar. Namun, Grafin membantah adanya rencana tersebut. Pada tahun 2013, Bad Religion merilis True North serta album Natal yang diberi judul Christmas Song. Pada Februari 2016, Bad Religion merilis 30 tahun album live mereka, sebuah album khusus Piringan Hitam yang menampilkan lagu-lagu dari sepanjang karir Bad Religion yang direkam selama tur ulang tahun ke-30 pada 2010. Pada Juni 2018, band ini merilis single pertama mereka dalam 5 tahun terakhir. Dan pada tahun 2019, mereka merilis album studio baru yang berjudul Act of Unreason. Pada Oktober 2020, Bad Religion merilis lagu baru yang berjudul What Are We Standing For di platform streaming mereka. Pada 20 Januari 2021, Bad Religion merilis lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya yang berjudul Emancipation of the Mind yang direkam selama sesi Act of Unreason. Perilisan lagu tersebut bertepatan dengan pelantikan Joe Biden
dan memiliki tema yang lebih penuh harapan dibandingkan dengan lagu lain yang mereka tulis, sekaligus penolakan terhadap Trumpisme. Hey, let's jump around to the paranoid style. Hey, American sound. Let's gear and shake, shake, shake with fear. Wave your rights and you just don't care. Paranoid style in American politics. Communist plots against the population. Hey, Casey Jones, you better watch your apocalypse. Paranoid style. Itulah ringkasan dari band Bad Religion, band yang penuh dengan lirik yang kritis. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah selalu mensupport channel ini. Mohon maaf bila ada perkataan atau informasi yang salah dari gue. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk video yang selanjutnya. Cukup sekian dari gue, goodbye and respect.